Yang pertama-tama untuk Happy Hearts, ini sangat inspirasi untuk saya. Kalau saya pikir negara ini besar sekali dan punya banyak opportunities. Tapi juga negara ini punya banyak kesulitan untuk pertama-tama untuk anak. Banyak, how you say it? Nature rams are happening here, and one of the things I appreciate a lot from Happy Hearts is their support by rebuilding and building schools to support education, support health, and all those kind of things. Menurut saya ada inspirasi untuk anak orphans, panti asuhan, sama disabled children. Kalau saya pikir semua anak-anak harus punya mama dan papa. Tapi di hidup mungkin ada kesulitan dan ada anak punya kesulitan di hidup, tidak punya mama dan papa lagi, atau punya accident dan ada disability. Dan untuk anak begitu, saya mau bantu dengan Para Clock Foundation. Kalau saya pikir, saya terima banyak sekali di negara ini, sampai saya pemain sepak bola, dan juga warga negara Indonesia sekarang. Dan saya ada rasanya saya mau kasih kembali ke negara. Dan bagaimana saya bisa kasih kembali, saya pikir dengan charity. Dan untuk saya, charity supaya saya mau kasih kembali ke anak-anak dengan kesulitan di hidup, karena saya mau mereka juga bisa masih punya mimpi. Cukup ini, saya pilih ada sekolah di Cililin, di Bandung, karena saya pemain Persib Bandung sekarang, dan Cililin ada dekat di Bandung. Happy Hearts kasih opportunity untuk membangun sekolah dan lapangan dekat Bandung. Sekarang sudah ada sekolah, tapi building rusak sekali. Dan kita renovasi semua dan buka ada lapangan bola di depan sekolah supaya mereka bisa main bola, punya sportive activities, punya edukasi lebih baik, dan juga ada facilities lebih baik. Ini pertama proyek pertama dari Mark Lock Foundation. Dan semoga di depan, masa depan saya punya opportunity seperti ini lebih, dan saya bisa bantu anak-anak di negara ini lebih.